perlahan-lahan menyapaku di batas sunyi ini. Sementara dari dalam hati ada sesuatu yang indah bisa bermanja-manja. Aku terpana, terlena, seakan tak kuasa menepi sayang itu dari hatiku. Engkaulah surga dunia, sewajarnya bila ku berkata ku cinta kamu setulus hatiku. Oke, lagu ini mainkan di nada dasar B mayor ya. B mayor. Jadi bait satunya adalah B mayor. Bayangmu ya ke Fis mayor. Lalu ke S minor. Datang datang lagi. Lalu ke Gis minor. Ke E. Perlahan-lahan ke S minor lagi. Menyapaku. Gis minor. Di batas sunyi ini. Fis mayor. By duanya B mayor. Sementara ke Fis mayor. Lalu ke S minor. Dari dalam hati ke Gis minor. E lagi. Ada sesuatu S minor yang indah. Lalu ke Cis minor. Mesra bermanja manja. Nah, chord G ke A itu adalah jembatan menuju ke D. Lagu ini awalnya main di B mayor, tapi pada saat ref atau chorus dia pindah ke D mayor. Nah, jembatannya memakai chord G dan A lalu ke D mayor. Kita kembali dari ada sesuatu yang indah ya. Ada sesuatu. S minor, Cis minor, mesra bermanja-manja, D A, ya, masuk ke chorus. Aku terpana D, D minor, terlena. Ini adalah D on Fis, jadi chordnya D, tapi bassnya Fis. Yang kita ambil adalah senar 3 di fret 2, senar 2 di fret 3, dan senar 6 di fret 2. Ini D on Fis. Jadi aku terlena D, terlena E minor, D on Fis, seakan tak kuasa G menepis. Nah, di saat menepis itu dia memakai, di sini memakai chord Cis minor 7 min 5 ya. Senar 5 di fret 4, senar 4 di fret 5, senar 3 di fret 4, dan senar 2 di fret 5. Ini Cis minor 7 min 5. Lalu ke Fis mayor. Lalu ke B minor. Oke, okay. Aku terpana, terlena, seakan tak kuasa. Menepis ya. Menepis. Fis mayor. Hayalan itu ke B minor. Lalu G. Dari hati. Ini A ya, A mayor, A mayor sus, A sus. Lalu ke A. Ya, atau begini. Kita bisa lebih juga begini. Dari D ya. Aku terpana, terlena. Ke D on Fis. Seakan tak G. Kuasa. Cis minor 7 min 5. Hayalan itu G dari hatiku. F yang berikutnya. Engkau surga. Dia lagi E minor. Dunia dan Fis. Sewajarnya bila ku Cis minor 7 min 5 berkata Fis B minor cinta kamu G setulus hatiku.
nanti untuk kembali ke B, di sini memakai chord E, lalu fis, baru kembali ke bait satu lagi ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di next tutorial ya. Terima kasih.